Assalamualaikum, hari ini aku masak ayam bumbu Bali. Untuk bahan bumbunya ini ada lengkuas, jahe, kemiri 3 butir, 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah yang ukurannya agak besar. Terus cabai, kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya. Kunyit, ketumbar bubuk masing-masing ini aku pakai 1/4 bungkus aja. Untuk bahan bumbunya di sini aku blender aja ya teman-teman, masukkan aja sekalian kunyit sama ketumbar bubuknya. Terus biar lebih gampang halusnya tambahkan sedikit air ya. Langsung aja masak, panaskan kurang lebih ada 4 sendok makan minyak. Terus tumis bumbu halusnya, tambahkan daun salam, daun jeruk. Tumis bumbunya nanti sampai mateng dan tanek ya, sampai aroma harumnya keluar. Jangan lupa tambahkan kaldu bubuk, garam secukupnya sesuai selera aja ya. Nah, di sini aku nggak pakai gula ya teman-teman, tapi kalau teman-teman ingin menambahkan gula silakan. Nah, kalau bumbunya udah mateng dan tanek, baru itu masukkan ayamnya, aduk-aduk lagi sampai bumbunya itu tercampur merata ya. Nah, kalau udah ditutup biar matengnya lebih cepat, masak menggunakan api sedang aja ya teman-teman. Sampai nanti dia ayamnya matang sempurna, kurang lebih ada 20 atau 25 menit ya. Nah, seperti ini udah mateng ya. Terakhir jangan lupa koreksi rasa. Rasanya udah oke. Nah, alhamdulillah ini ayam bumbu Balinya udah mateng ya. Siap untuk disajikan.